ada Atta Halilintar sih dia. Maksudnya berhalilintar harinya ya. Say just business, I mean that I love. What the fuck? When I say sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, apa WhatsApp, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal lanjutin lagi GTA DOM Elite ya kawan-kawan semuanya. Seperti kata gue 3 hari atau 2 hari yang lalu gitu ya, gue bakal nge-record ini sampai 3 kali ya, dan ini yang terakhir ini ya. Jadi ini mungkin bakal upload di pada hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu ini gue bakal nge-shoot lagi, mungkin 3 lagi ya, untuk 3 hari selanjutnya gitu ya kan. Oke ya kawan-kawan semuanya, kita kemarin udah bersama Catalina di misi terakhirnya itu ngambil duit bukan dari tempatnya tapi dari tangan kedua gitu loh. Ada maling, kita malingin. Nah gitu ya. Oke, jadi kita langsung saja ini menuju misi selanjutnya, yaitu ke Caesar Via Pando ya di sini ya. Apakah ini, oh berarti ini lanjutan kemarin ya, lanjutan si Rider ini. Wah ini gua ini suka nih gua ya kawan-kawan semuanya. But ini jauh sekali tempatnya ini ya. Oke, kita pakai motor ini kayaknya mantep nih ya. Ini si Ucok kasihan sekali ya, nggak pakai mobil. Jadi ini hujan banget ini ya harinya sampai kayak gini. Tapi si Ucok kan kuat gitu kan, biar pun hujan gitu kan, pakai motor gasken terus gitu kan. Oke, ini kota pertama ya kan. Ini kalau nggak salah tadi gua lihat sampai di kota kedua deh ya, misi Caesar Via Pandonya. Jadi kita bakal menuju ke sana aja. Kita langsung skip saja ya kawan-kawan. Oke, ini dia. Dan kita nampaknya ini salah jalan ya. Caesar Via Pandonya di atas ini. Waduh, hujannya makin deras. Ada Atta Halilintar sih dia. Maksudnya berhalilintar harinya ya. Aduh. Oke, jadi kita ini langsung ini jalan mana dah? Oke, jalan sini nih. Sampai ada gunturnya kayak gini ya. Oke, jadi kita langsung saja menuju atas ini. Alright, ini dia misinya. Apakah balapan lagi gitu kan? Kayaknya jam segini bisa nggak sih? Oke, masih bisa ya. Farewell my love. Oke, ini dia nih si ujimu kemarin. Kan mirip gitu loh. Oh, bukan ya. Lah. Oh my god. Ih. Siapa itu? Damn. What I do now? Oh itu, pacarnya Catalina yang baru kan? Kok kita ketemu lagi sama Catalina gitu kan? Aduh, bukannya kita ini Mr. Caesar Via Pando gitu kan? Look Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love you. What the fuck? When I say I no interested no more, I mean that I love you. And when I say that I miss you. Aduh, emang psikopat gitu ya si Catalina ini loh. Mobil bagus dihancur-hancurin aja. Gak bisa mengontrol emosi dia gitu kan. Mau jidatnya dia gitu kan. What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions hold up. They need a release. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. Wah, nih pelakornya Ucok nih. This girl? This is my new man. Wow, ini dia laki-laki baru gua katanya. Apa kamu jealous, Ucok? No, I can take rejection. You are jealous and a coward. Now let's race. No. Santai saja gua kata si Ucok. Oke, jadi kita balapan. Gila memang. Ya emang gila, baru sadar lu, Ucok. Oke, kita bakal balapan ini. Pakai mobil siapa ini? Enggak tahu nih, apakah mobil yang kita dapat yang kemarin itu ya? Enggak tahu lah. Apakah mobil yang kita dapat dari balapan kemarin tuh kawan-kawan? Silakan komen di bawah ya. Gua lupa mobilnya kemarin tipenya kayak gimana. Oke, kita harus hati-hati di sini. Gua harus sangat-sangat konsentrasi. Soalnya belokannya ini sangat sulit. Alhamdulillahnya sudah nggak hujan di sini ya. Jadi oke, kita ambil jalan pintas. Bodo amat. Kita jangan ambil jalan aspal. Hei, akhirnya kita bisa. Oh my god, aduh, truknya itu bodoh amat. Aduh, kita kebalap satu orang, tapi untung aja nggak ketabrak gua tadi anjir. Oke, kita ambil jalan aspal saja ya, karena jalan aspal saja licin gitu loh.
Nah, ngerem aja sulit gitu loh. Kalau balapan gini disusah-susahin nih sama pihak GTA-nya nih. Nyetirnya itu loh. Salah jalan dong. Oh my god, gua enggak lihat sini ada belokan. Aduh, wah, jangan sampai nih ya, kita harus serius nih ya, kawan-kawan. Harus serius nih kita nih. Soalnya ini kita balapan sama si pacar barunya, si Catalina ini, kampret memang. Aduh, ini kok ngelek-ngelek ini ya? Kok ngelek-ngelek, Pak? Ini jangan sampai kalah gitu kan. Kita lebih hebat gitu loh dari pacarnya si Catalina yang baru gitu loh ya kan, si Ucok gitu kan. Udah sering gitu kan disuruh nyetir. Aduh, malam lagi balapannya ini loh, udah di hutan malam gelap, boy. Oke, kita udah ngebalap satu, berhasil balap satu ya, jangan sampai jatuh, please. Oke, ini kenapa gitu loh kali ini tuh, ini mereka ini nggak bisa nyetir apa ya? Oke, ini pacarnya Catalina nih pasti nih, yang warna pink ini pasti nih. Gua balap loh, ini kok patah-patah, woi. Astaga, pas balapan kayak gini patah-patah dong. Terotak nih. Ngerem. Oke, jalan sini kita ambil ya kan. Oke, ini bisa nggak jalan sini? Ini nggak bisa, boy. Jalan mana kita nih, boy? Aduh, jalan mana nih? Aduh, juara 3 kita dong. Mereka biasanya lewat mana nih? Oh my god, mereka udah jalan situ ya. Oke, kita nomor 3 di sini, boy. Oke, kita bakal balap. Mana nih jalannya nih, jalan. Aduh, kok patah-patah kayak gini ya? Gua bingung nih, kawan-kawan. Kenapa nih patah-patah kayak gini nih GTA-nya jadinya ya? Tadi lancar-lancar kok. Oke, di sini kita langsung ambil. Kok tidak belok. Oke, di sini sulit juga ya. Pantesan mereka nggak cepet ya. Aduh, oke, di sini kita bakal ambil jalan sini lagi. Aduh, sulit juga ya, nggak bisa cepet gitu loh. Aduh, mobilnya kebakar tadi anjir. Untung gua sempat hesoyam, kalau enggak kebakar sih Ucok anjay. Mobil yang lain aja aman-aman naik, kenapa mobil Ucok yang kebakar gitu kan. Aduh, gagal misi kita ya kawan-kawan di sini. Alah, ini harus berenang lagi gitu kan. Ini nggak bisa naiknya lewat mana nih? Disenggol kita tadi loh. Aduh, udah patah-patah GTA-nya kayak gini kan. Lewat mana, woy? Naiknya lewat mana nih? Ini kan patah-patah anjir. Oke, kita sampai di sini tadi ya. Ini keceburnya di sini tadi ya kawan-kawan, kampret kali kan. Karena ini gua dari tadi fokus sekali untuk nyetirnya. Coba kita lihat ke belakang tuh kan nggak ada. Gua berhasil dan mobil gua juga masih bagus ya kan sampai sekarang, karena gua dari tadi fokus untuk nyelip saja, nggak usah tabrak-tabrak gitu kan. Lebih fokus gua daripada bicara kayak gini loh. Nih, gua nggak fokus loh. Nih, apakah ini sampai? Yes, kita udah sampai, coy. Mana nih musuhnya, mana gitu kan? Mana? Aduh, yeay, kita berhasil mengalahkan mana nih? Aduh, cetek sekali gitu kan. Mana gitu kan, mana pacarnya si anu nih? Yang baru nih. Wow, si Ucok dengan gayanya itu. Gimana, bodoh. Gua lebih baik, kata si Ucok. Gua enggak curang gitu kan. Not only was he rich, but he was satisfied. Bodoh amat, itu kayak mau sama dia, mesti aja sudah gitu ya. Ucok juga tampan gitu kan, bisa nyari cewek lain. I guess, okay. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? Cash or pink slip? There you go. Apa tuh? Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing. Wow, gua tidak akan kangen sama lu. Hey, wait a minute, bitch. Wait a minute. What is this shit? Apa itu? They did to a garage in San Fierro. Garasi di San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Liberty City. Yeah, whatever. Have a good time. Have a good time. I will. Gua akan. Fine. Yeah. Okay. Okay. Go. I ain't gonna miss you. Goodbye. Okay. Gua tidak akan kangen sama lu, kata gua. Jadi si Ucok juga. Okay, kita dapat mobil. Mantap sekali gitu kan. Mission passion, mantap sekali. Kita nih kayaknya ada yang nelpon ini nih. Pasti ada yang nelpon dulu atau baru ada misinya gitu ya. Dapat tadi ya, dapat kayak kunci garasi di San Fierro ya. San Fierro di sebelah mana gitu kan? Sebelah mana, guys? San Fierro, tolong tulis di komen bawah ya, sebelah
kanan bawah atau kiri bawah, tulislah. Ini harusnya ada sih, ini di tulisan sininya. Kita cari dulu. San Piero. Bukan di sini nih. Kita coba sini dong. Sini belum ada, coy. Kecuali kita ke sini ya, atau di pojok kanan atas ya. Silakan tulis di bawah atau pojok kiri atas. Nah, pojok kanan bawah ini bukan lah ya, Los Santos, pojok kiri atas. Jadi kita nanti bisa pergi ke sana ya. Ini soalnya di bawah sini cuman gurun-gurun doang, hutan gitu kan. Di sini banyak nih, kiri atas atau kanan atas nih, antara dua nih aja lagi ya kawan-kawan. San Piero sebelah mana, nanti kita bakal jelajah ke sebelah sana. Jadi sampai sini dulu videonya ya kawan-kawan. Kita balapan dengan pacar barunya si Catalina yang kampret itu, tidak ada gunanya. Si Ucok lebih cepat gitu ya kan. Oke ya kawan-kawan, segini dulu video pada ini. Silakan kalian komen sebanyak-banyakan dan juga like sebanyak-banyakan di video ini, dan juga jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam regret.